Indonesia makin mendunia di mata internasional lewat MotoGP Mandalika 2022. Setelah WBSK musim lalu, Indonesia kini siap untuk menggelar event balap dunia yang lebih bergengsi, MotoGP. Sirkuit Mandalika diberikan kepercayaan untuk melangsungkan seri kedua MotoGP 2022. MotoGP Mandalika 2022 akan dilaksanakan pada 20 Maret nanti. GP Mania Tanah Air dapat menyaksikan aksi rider idolanya lebih cepat. Marc Marquez bakal melakoni tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 mulai 11 hingga 13 Februari nanti. Kepercayaan besar ini siap dibayar lunas oleh Indonesia, khususnya sirkuit Mandalika. Direktur Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria mengatakan sirkuit Mandalika siap menggelar ajang balap MotoGP 2022. Pagelaran MotoGP dapat menarik wisatawan luar maupun dalam negeri. Masyarakat NTB saling berlomba untuk mempercantik diri melalui beragam aspek. Kedatangan Marc Marquez, Fabio Quartararo, hingga Francesco untuk mengaspal di Mandalika menjadi kebanggaan sendiri bagi masyarakat Indonesia. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.